Assalamualaikum dan hai, saya Pahan. Welcome back to segmen Phone Murah Sedap PUBG. Macam biasa untuk segmen ni, biasanya kita akan pakai phone second X flagship. Dan mangsa kita untuk kali ni, kita ada LG V40 10Q ataupun LG V40 lah lebih mudah disebut. Phone ni kalau ikutkan, dia memang dari segi spek tu lagi better lah daripada V30 Plus yang kita pernah ada realize ya. Phone ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 845, RAM pun sampai 6GB. So of course lah korang mendapatkan setting kegemaran My Smooth Extreme ataupun HDR Ultra. Untuk harga sekarang, korang boleh dapatkan dekat Shopee range dari RM499 ke RM600 lebih. Depend pada condition dan juga variant yang korang beli itulah macam mana. Kalau korang tertanya kat mana saya beli nanti, korang jangan risau. Korang standby je, saya akan letak link pembelian di bahagian bawah di bahagian description tu lah. Oh ya, korang jangan salah anggap tau, yang pecah belakang ni bukan sebab saya ada fizikal je. Tapi ada insiden yang saya tak dapat nak elakkan lah kalau saya nak cerita panjang pula kan. Nanti saya akan share dekat komen kalau korang tertanya sebab apa. So adakah phone ni dapat survive dalam penderaan PUBG non-stop kita kali ni? Jom kita mulakan racun sekarang. Alright gang, kita dapat masuk ke dalam lobby PUBG Mobile. Yang mana sebelum kita teruskan penderaan ni, kita akan tengok dulu beberapa setting kewajipan macam biasa. First kali untuk bateri phone ni, saya dah pun charge penuh 100%. Untuk gaming test ni, kita akan pakai data bukan wifi dan brightness saya dah setkan yang paling tinggi. Untuk keterangan ni pun boleh kata sangat cerah juga untuk diguna pakai. Okay, so untuk features lain macam features gaming pun ada dekat phone ni walaupun info lama, korang boleh nampak ada icon ni. So bila korang tekan dekat sini, korang boleh setting lah apa yang korang suka kan, adjust game graphic dekat sini. Next lagi korang boleh adjust button-button yang mana korang suka, nak elak dapat notification masuk ke apa ke. Dan phone ni juga boleh screen recording tau. Okay, so macam korang tahu, phone ni tahun 2018 sebab dia guna pakai chipset Snapdragon 845. So untuk highest graphic, of course korang boleh dapatkan Smooth Extreme 60fps. Highest graphic dekat sini sampai HDR Ultra saja, Ultra HD tak support. So kita akan pakai setting kegemaran ramai, Smooth Extreme 60fps. Anyway, untuk dia punya gyro pun ada support no delay, nanti kita tengok macam mana. Untuk audio dekat sini korang boleh dapatkan Ultra. So kalau semua dah ready, kita akan setting dulu map klasik dan kita akan main map secara random. Dia pilihlah mana-mana dapat, kita main sahaja. So kalau semua dah on, kita akan cabut port SBC dulu. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Alright, sekarang ni kita dah pun masuk dekat spawn island. Kita dapat map Durango dekat sini, langit-langit pink macam gitu. So far untuk prestasi dekat sini dekat spawn island ni, untuk minit awalnya adalah terasa macam agak-agak stuttering sikit, macam korang nampak dia start-start sikit. Kejap lagi kita tengoklah macam mana. Dan segi features lain, untuk dia punya screen dia pakai panel P-OLED dekat sini dan dia punya keterangan resolusi memang tinggi, memang sharp, memang cantik. Anyway, dari segi speaker, phone ni dia support hanyalah single speaker mono, tapi disebabkan dia ada teknologi boombox sound, so bunyi dia memang padu. Kalau korang pakai phone LG, korang tahulah kan. Dan untuk features extra, phone ni juga support geng, dia ada dekat sini dari segi audio jack dia ada. Dan dia support teknologi DTS 3D sound dan juga 32-bit hi-fi quad DAC. So kalau korang pakai phone, memang bunyi dia syahdu lah geng. So untuk features lain rasanya macam biasa je. So sekarang ni kita akan cuba main dan tengok ada tak stuttering ke, lagging ke, start kan. Tadi masa dekat spawn island ada terasa sikit. So layan dulu geng. Alright, sekarang ni kita dah pun landing. So far landing rasanya smooth, tak ada sebarang isu. So kita akan cuba cari weapon. Actually kan, saya kurang minat lah kalau map ada macam Erangel yang pink-pink ni kan. Agak gelap lah dekat sini. Tapi tak apa, kita akan cari weapon dulu. So far tadi je lah saya ada terasa stuttering, start-start sikit. Tapi sekarang ni macam normal, mungkin tak ramai orang. Kejap lagi kita cuba rush enemy apa semua kita tengok. Sekarang ni saya akan uji dia punya tahap gyro. So korang boleh tengok sendiri. So far untuk gyro ni rasanya tak ada masalah. Memang accurate, tak ada sebarang delay. Untuk button rasanya tak ada issue juga. Cantik, button responsive. Multi-touch pun rasanya tak ada issue. Alright, weh ada enemy pula yang test-test, tak perasan pula ada enemy. Tak apa, kita akan start balik sekali lagi. So far bunyi pun sedap tadi, harap-harap member boleh tolong kita lah. Kalau tidak kita kena masuk dekat lobby lah kan. Alright gang, so untuk ujian kali kedua ni, saya akan cuba landing dekat bootcamp kat tengah-tengah ni. Nak tengok ada tak stuttering ke lagi, kat belah sana nampak ada enemy. So far ada terasa macam agak stuttering dekat sini. Okay, adalah macam lagging sikit. Okay, mati lagi gang. Tak apa, kita layan sekali lagi. Alright gang, so untuk percubaan kali ketiga ni, kita dapat dekat map Vivid. So
So far masa landing tu adalah terasa macam kurang smooth sikit. Dia punya performance dekat sini, FPS dia macam agak drop. Tapi lepas tu dah nice dah dekat sini. Saya macam okay je mati awal kan, tak kisah sebab kita nak test dia punya tahap performance phone ni. Kau sedap macam ni, korang nak tahu kan? So tak apa, sekarang kita akan cuba layan dulu dan tengoklah segala isu yang bakal berlaku kejap lagi. Saya akan inform kat korang, korang standby je. Alright gang, nampaknya sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 1 jam 3 minit tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang gang. Untuk bateri tinggal 66%, untuk bacaan suhu kita akan cuba test. Di bahagian bawah ni sekitar 40, 38, 39. Di bahagian tengah ni sekitar 39. Di bahagian atas ni paling tinggi kita dapat sekitar 41 darjah Celsius. Tadi saya perasan dia boleh cecah sampai 42 darjah Celsius even dalam keadaan kita pasang aircon. So kalau bercakap dari segi prestasi yang dekat sini, memang saya rasa agak kurang memuaskan, tak macam standard prestasi yang ada dekat Snapdragon 845. Memang overall saya terasa memang banyak kalilah dia punya FPS tu terasa drop. Dan kalau dari segi start 1 second tu masa awal-awal dekat Spawn Island tadi macam korang nampak memang ada terasa start. Tapi sepanjang gameplay saya turun tempat banyak player, saya rush enemy, hot drop apa semua tu, memang saya belum jumpa lagi start beberapa second. Cuma yang paling kerap terasa tu FPS dia memang tersangat-sangat drop lah gang. Lagi-lagi kalau phone ni panas lagilah drop. Dari segi gyro memang cantik, tak ada sebarang isu langsung. Multitouch pun okey, ghost touch tak ada gang. So memang nanti kita tengoklah macam mana kan, ada enemy dekat sana. Kita akan cuba settle dulu gang. Lepas ni kita akan offkan aircon dan kita akan tengok pula macam mana dia boleh pergi prestasi tu. So kita layan dulu. Alright gang, nampaknya kita dah pun kembali ke dalam lobby yang mana sekarang ni saya dah pun PUBG sekitar 2 jam tanpa henti dalam keadaan kita offkan aircon. Yang mana bateri tinggal 37%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba test tengok. Di bahagian bawah ni kita dapat sekitar 42 ke 43. Di bahagian tengah ni kita dapat sekitar 41. Di bahagian atas ni pun paling tinggi kita dapat sekitar 43 darjah Celsius. Which is dia belum sampai tahap overheat atas 45. Tapi walaupun dia tak overheat mana, setakat ni memang saya terasa performance dia sangat-sangat tak shock. Senang cerita memang menyampah lah nak PUBG guna phone ni kan. Mana taknya bila korang tengah nak rush enemy tu, dia punya lag, dia punya stuttering tu lain macam lah. Memang susah gila korang nak perform bila korang pakai phone ni kan. Dalam keadaan aircon terpasang ke tak pasang ke, dia dua sama, performance dia memang tak menentu. FPS dia memang terasa kerap-kerap drop. Dia punya bacaan suhu pun boleh kata normal, cuma prestasi lah tak memuaskan, memang tak best lah. Kalau korang nak PUBG guna phone ni dalam keadaan korang tak rush enemy kan, seorang-seorang macam tu okey je. Tapi kalau korang nak rush enemy ke, turun tempat hot drop banyak player ke, memang susah gila macam korang nampak sendirilah. Dari segi isu lain macam gyro, multitouch, ghost touch okey saja. So kita akan teruskan juga gang, tak apa. Kita tengok macam mana layan dulu.
Alright geng, nampaknya sekarang ni kita telah berjaya PUBG non-stop 3 jam 6 minit, which is saya expect phone ni bateri dia dapat survive sekitar 2 jam lebih je tau. Sebab kalau kita compare dengan OnePlus 6, dua-dua phone ni dia ada bateri kapasiti yang sama 3300 mAh, tapi OnePlus 6 dapat survive 2 jam lebih je tau. So kalau kita bercakap dari segi ketahanan bateri, untuk LG V40 ni memang lagi tahan lah berbanding OnePlus 6. Tapi kalau bercakap dari segi performance, phone ni lebih teruk lah performance dia berbanding OnePlus 6. Yang ni terasa framing, stuttering, lagging. OnePlus 6 memang smooth gila geng. Tapi tak apalah, kita akan cuba survive dulu tengok macam mana. So far untuk berbaki lagi 2% bateri ni boleh kata just nice lah. Tak teruk sangat framing, tak ada start 1 second. Okay, so kita akan cuba juga tengok berapa tahap suhu sekarang alang-alang kita tengah test ni kan. Di bahagian bawah ni kita dapat sekitar 41-42, di tengah ni sekitar 40, di bahagian atas ni paling tinggi kita dapat sekitar 43 darjah Celsius dalam keadaan aircon terpasang. Alright geng, kita akan cuba teruskan dulu. Finally geng, kita punya LG V40 dah pun tamat riwayat mencatatkan rekod 3 jam 8 minit geng. So geng, adakah berbaloi untuk korang beli LG V40 Thin Q ni untuk korang PUBG? Bagi saya, better skip. LG V30 Plus pun lagi better lah daripada phone ni, dan banyak lagi rasanya phone-phone yang nice yang korang boleh dapat dengan harga yang sama. Saya tak sure tau device saya je yang bermasalah ataupun korang punya bersama yang mana dah pakai phone ni kan. Cuba korang komen kat bawah kan, betul tak ada sama macam performance saya dapat, macam kurang menarik, stuttering, lagging, start pun semua tu kan. Anyway, screen phone ni dia jenis curve dan dia punya notch tu pun bagi saya sepanjang gaming ni tak ada gangguan langsung, okey je, tak ada masalah. So game macam mana? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.